Memang mantap Seoul B1. Hey, what's up guys? Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pada video lepas aku ada kongsikan dengan korang tentang plan daripada Red One, iaitu plan B1 prepaid. Prepaid. Okay. So, apabila aku dah post video tu, ada seseorang komen tentang ada sedikit kesilapan di situ, di mana aku menganggap ianya plan yang mempunyai add-on dengan perkataan kuasa 10. Tapi rupa-rupanya kuasa 10 itu adalah plan. Jadi aku, what? Kalau betul yang add-on tu bukan add-on tapi dia sebenarnya plan, expectation aku dah meninggi gini. Aku cakap ini mantap punya plan. Seperti kita tahu, semua orang tahu, tiap telco ni ada kekurangan dia dan ada kelebihan dia. Dan ini dia kelebihan B1, aku nak kongsikan dengan korang. Check it out. Okay, kalau korang tengok ni, daripada kuasa 10, dia ada red call, red social, red video, red SMS, red music. Aku tak dapat detail dan apa yang dikongsikan dalam website ni pun tak detail. So, kita kena nak cakap macam mana. Aku tak tahulah, telco ni kalau boleh nak bagi sesuatu plan, bagi je lah detail. Detail tu bagi dengan tepat, dengan betul, supaya orang tengok pun terus boleh faham. Dan kalau boleh, jangan kaki kencing lah, truly unlimited lah apalah, lepas tu FUP. Tolonglah telco, kau ni company besar tau. SKMM tak ada fungsi dengan korang, dengan KPDN. Apa dia boleh buat dengan telco dengan pengiklanan yang tak jelas? Dia nak trick macam mana pun sekalipun, kita sebagai pengguna kita boleh cakap tak jelas dan iklan yang meragukan. Okay, kita berbalik kepada B1 prepaid kuasa 10. Untuk red call RM10, dia bukan add-on, okay? Dan aku tengok, macam mana eh? Dia plan yang berharga RM10 sebulan, okay? Korang kena bayar RM10 sebulan untuk dapatkan unlimited call. Dan tengok, dia tak berapa nak detail. Korang tengok kat bawah ni, aku tengok kat komputer. Dia tak berapa nak detail dan katanya ada unlimited call dan internet free sebanyak 1GB sebulan. So, kalau kita nilai lah kan, untuk bukan senang untuk kita dapatkan satu plan unlimited call sahaja. Kita fokus pada call sahaja. Okay, plan-plan macam ni kita boleh bagi mak ayah kita yang tak guna internet kot. RM10 sebulan. Dia boleh call banyak kali. Call bila-bila masa, bila dia suka dia call, bila dia tak suka dia tutup. It's gonna be a good plan right now guys. RM10 dapat unlimited call. Seriously, jujur aku cakap, memang gila. Memang RM10 untuk unlimited call ni memang. Kau nak dapat unlimited call, sekurang-kurangnya dapat RM30 punya plan tau. RM30, RM20 lebih gitu, RM28 untuk dapatkan plan unlimited call ni. Tapi dia boleh fokus hanya untuk call RM10. Mana nak cari? Okay, kemudian kalau kita bandingkan semua, ada RM10 untuk social, data pun berbaloi juga. Dan ada RM10 red video. Kita daftar satu plan untuk tengok video sahaja. Guys, memang sangat-sangat berguna. Memang aku tak sangka B1. Okay, aku percaya yang Red One ni, dia keluar plan tu nak kata power sangat tak ada daripada dulu lah kan. Tapi dia bagi satu kelebihan yang unik, yang tempat lain tak ada punya. Jadi apabila dia keluar B1, so expectation aku tinggi. Bila aku tengok plan macam tu tak detail dan aku tak boleh nak faham, aku jadi rasa macam plan B1 ni tak berbaloi. Pada video lepas aku dah ada cakap kan, memang aku akan menjadikan plan terakhir apabila plan unlimited internet yang lain tak ada, baru aku pakai B1 ni. Tapi sekarang expectation aku dah lain dan aku rasa ini memang mantap Seoul B1. Kenapa B1 kau tak bagi satu detail yang tepat? Kalau plan macam ni, memang orang boleh conquer kau punya plan yang RM10 ni. Kita tengok kemudian ada red video. Oh, tadi aku dah cerita red video. Red SMS. SMS tak payah cerita lah. Kita next. Okay, ada RM5 untuk red music. So, korang yang gila-gila music kan, pakai handphone untuk dengar MP3. Connect kat internet, pasang SIM card RM5 untuk dengar music saja. Betul ke? Aku rasa macam tu lah, tapi benda ni tak detail. Boleh jadi macam tu tak? Korang rasa macam mana? Aku masih tak dapat detail tentang SIM card ni. Nak contact seller, aduh. Aku ni bukan reviewer yang cakap plan ni yang aku nak kena pakai. Tak, aku bukan reviewer. Aku just kongsikan pendapat aku. Dengan plan, apa yang kau detail kat situ, itu akan aku bagi pendapat directly tanpa menggunakan plan tu, tanpa guna SIM card tu. Kalau dah guna SIM card tu, bolehlah cerita review kan. Aku tak pernah cakap aku ni reviewer SIM card kot. Jadi korang kena faham, semua ni pendapat. Kalau aku cakap benda tu tak bagus, itu pendapat aku. Kalau korang rasa bagus, itu pendapat kau dan aku respect pendapat kau. Terpulang siapa nak cakap bagus, siapa nak cakap tak bagus. Tapi untuk kali ni, plan B1 prepaid kuasa 30 ni tak ada apa sangat.
biasa. Boleh pakai lah. Tapi plan kuasa 10 ni, sini lagi aku tunjuk korang tengok sini. Plan kuasa 10, ya Allah, memang mantap guys kalau macam ni. Betul. Jadi dia sangat-sangat specific plan yang dia boleh bagi kepada korang. Specific plan untuk rakyat Malaysia ni, untuk Marhins yang pening kepala kadang nak bayar plan mahal-mahal kan. Pakai nak sikit je kot. Jadi why not guys, korang beli plan macam ni khas kepada korang yang nak something yang specific untuk kegunaan. So, apa pendapat korang? Adakah apa yang aku sampaikan ni salah? Dan adakah betul apa yang aku cuba sampaikan disebabkan kuasa 10 ni bukan add-on tapi plan? Betul ke dia macam tu? Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. See you guys on my next video. Bye.